kantor polisi ketemu Arman di kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua pecinta sinetron Love Story di series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmini yang akan membahas alur cerita sinetron Love Story di series untuk episode selanjutnya. Dan juga Mas Mimin akan membahas episode sebelumnya juga ya, dimana kita baru saja disuguhkan dengan kesedihan si Madina nih guys, setelah kepergian Zidane, kekasih yang paling ia cintai. Tentunya wanita mana sih yang tidak sedih di saat dirinya sedang jatuh cinta kepada sosok lelaki tersebut, dan lelaki tersebut sudah meninggalkan duluan ya. Tentunya hal ini membuat Madina sangat sedih dan sakit sekali ya hatinya. Apalagi saat itu Maudie mencoba untuk meredam kesedihan Madina pada saat Madina sedang merasa sangat sakit banget ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasanya ya, langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Mas Mimin ini ya. Dan kita doakan juga supaya sinetron Love Story di series bisa bertengger di rating nomor 1, amin ya. Dan di adegan selanjutnya dimana kita juga baru saja disuguhkan dengan adegan-adegan yang sangat bahagia banget ya, saat melihat si Tante Dinda berbicara kepada Vanessa bahwa Rama dan Vanessa harus bercerai. Mungkinkah si Vanessa dan Rama akan selanjutnya bakalan bercerai? Dan untuk tahu alur cerita keselengkapannya, saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV ya. Dan tentunya di adegan selanjutnya sinetron Love Story The Series bakalan pindah tayang ya guys, tentunya pada jam 17:30 ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita doakan juga supaya pemain dan kru sinetron Love Story di series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya, amin. Dan dimana kita juga baru saja disuguhkan dengan adegan-adegan yang sangat bikin kita semua darah tinggi ya, ketika melihat si Tante Anita yang saat itu mendatangi rumahnya Maudie. Tentunya di situ pun ada Oma ya, yang memperhatikan si Tante Anita tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, saat itu Tante Anita mengatakan bahwa Tante Anita mengetahui bahwa saat itu Emily dan si Tengkurak Arman apakah akan segera menikah. Tentunya saat itu Oma sangat kejut sekali ya dengan perkataan-perkataan si Tante Anita tersebut. Dan saat itu pun Maudie mengatakan bahwa Maudie tersebut tidak mengetahui apa-apa tentang hubungan asmara si Tante Emily dan juga si Arman. Dan mungkin kasih oncom Arman bakalan keluar dari penjara lagi nih guys, setelah si Tante Emily bakalan memberikan uang kepada Anita. Tentunya hal ini Anita agar si Arman bisa bebas dari penjara. Mudah-mudahan si Arman tidak bisa keluar ya guys ya. Dan sebelum lanjut lagi, seperti biasa Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih, kalian penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja? Silahkan absen di bawah kolom komentar ya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Dan dimana di adegan selanjutnya, kita juga akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang sangat bahagia banget nih guys. Saat itu kemungkinan Wilantara bakalan mengetahui siapakah sebenarnya si Arman tersebut. Dan tentunya saat itu Wilantara bercekcok antara si Wilantara dan juga si Tante Emily. Tentunya saat itu Tante Emily semakin memanas banget ya, setelah Wilantara mengatakan bahwa si oncom Arman tersebut adalah sosok orang yang tidak patut untuk dicintai oleh si Tante Emily. Tetapi si Tante Emily tersebut tidak mempercayai perkataan dari Wilantara. Hal ini membuat si Tante Emily semakin benci nih kepada Papa Wilantara. Dan sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya guys, agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan mungkin di adegan selanjutnya kita juga bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan si Tengkurak si Haris nih, yang berkemungkinan bakalan terjadi sesuatu ya dengan dirinya, dikarenakan si Haris tersebut memang tidak mempunyai uang untuk membebaskan adiknya tersebut. Dan mungkinkah di adegan selanjutnya si Haris tersebut bakalan kena batunya ya? Mudah-mudahan si Haris bakalan kena batunya karena ulahnya sendiri dan membantu si adiknya si oncom Arman tersebut. Dan mudah-mudahan di adegan selanjutnya
kerabat Wilantara yang berhasil untuk mengungkap siapakah sebenarnya si Oncom Arman tersebut. Dan tentunya si temannya, kerabatnya Wilantara tersebut memang adalah sosok teman yang bijaksana ya, untuk membantu Wilantara untuk mengungkap siapakah sebenarnya si Oncom Arman dan si Oncom Haris tersebut. Dan di adegan selanjutnya, mungkinkah kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang membahana banget nih guys. Ya mudah-mudahan si Haris dan si tengkurak Oncom Arman tersebut bakalan kena batunya ya. Dan di sini kita juga tidak sabar lagi ya untuk menghadapi adegan-adegan si Haris dan juga si Oncom Arman yang bakalan kena batunya ya. Mudah-mudahan mereka berdua bakalan menerima akibatnya, karena mereka berdua tersebut adalah orang-orang yang tidak patut untuk kita tiru ya guys. Apalagi saat ini Arman memang benar-benar modal muka doang ya yang ganteng, tetapi Haris adalah Arman maksudnya adalah orang yang sangat tidak patut untuk kita tiru. Tentunya saat itu bakalan terjadi kepada mereka berdua ya, yang mana saat itu mereka bakalan kepergok untuk bertemu dengan keluarga Argadana nih. Tentunya saat ini Haris sangat ketakutan banget ya, dimana saat itu Haris dan si Arman mengatakan bahwa si Arman tersebut sedang berada di luar negeri, padahal Arman adalah orang yang sudah ditangkap oleh polisi dan diamankan di penjara ya. Dan akankah semua itu bakalan terjadi di guys? Dan untuk tahu alur cerita selengkapannya, saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya. Dan akankah di adegan selanjutnya si Vanessa yang saat ini sudah tidak direstui lagi ya dengan Mama Dinda, mungkinkah si Tante Dinda bakalan menguak semua tentang si Vanessa tersebut? Di mana saat ini si Tante Dinda memang benar-benar sudah tidak tahan dengan ucapan-ucapan si Vanessa. Apalagi saat itu si Vanessa yang bakalan terjadi kepada dirinya bahwa Maudi saat itu bakalan diculik oleh segerombolan preman-preman, yaitu bekas selingkuhan si Vanessa. Dan mereka pun bakalan meminta tebusan tersebut adalah si Vanessa sendiri yang akan menjadi tebusan si Maudi ya. Dan di sini waktunya Mas Mimin Sermin pamit undur diri nih guys. Apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian, Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Di akhir, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.